Bahwa foto tangkapan layar artikel berisi narasi berjudul jual minuman keras hukumnya boleh untuk membantu kas negara dengan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin beredar di media sosial. Akun Facebook Dita Hana yang turut mengunggah tangkapan layar tersebut pada 28 Februari 2021. Artikel itu diklaim dari Kompas.com dan dimuat pada 17 Februari 2021. Benarkah Wakil Presiden memperbolehkan menjual minuman keras untuk membantu kas negara? Dari hasil penelusuran kami, faktanya artikel itu telah diedit. Berdasarkan indeks berita Kompas.com, artikel itu sebenarnya terkait Wapres yang akan disuntik vaksin COVID-19 pada 17 Februari lalu. Artikel sebenarnya berjudul Wapres Ma'ruf Amin disuntik vaksin COVID-19 Sinovac pagi ini. Kesimpulannya, klaim bahwa Wakil Presiden memperbolehkan menjual minuman keras untuk membantu kas negara adalah salah. Faktanya, artikel itu telah diedit.